terima kasih kepada pihak akademik yang telah memberikan kesempatan untuk saya berkhotbah di pada pembukaan kuliah ini. Dan selamat datang semua Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah hadir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Injil Matius ini ditulis oleh Matius sendiri yang juga disebut Lewi, seorang pemungut cukai Yahudi yang menjadi salah satu murid Tuhan Yesus. Dan waktu penulisan 60 sampai 70 Masehi, tempatnya di Antiokhia, dan ditunjukkan kepada orang Yahudi dan non-Yahudi. Tujuannya untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Raja Kekal. Itu menjadi latar belakang kitab. Tetapi mari kita melihat yang menjadi latar belakang teks yang kita akan belajar bersama-sama di kesempatan ini adalah sebelum Yesus menuju ke kematian atau kesengsaraan, Ia memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus supaya murid-murid Tuhan Yesus mereka harus kuat, kokoh dalam iman kepada Kristus. Itu menjadi latar belakang teks di kesempatan ini. Melihat di sini ada dua konteks yang berbeda. Jadi di sini pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus dengan Yesus membayar biaya untuk bait Allah. Tapi di sini dia tidak terlepas dari teks yang di atas 22 sampai 23. Dan ini adalah pemberitahuan yang kedua kali. Kedua berarti ada pertama yang di sana. Dan juga di sini kita melihat pemberitahuan tentang kematian ini dia sampaikan berulang kali. Pertama, ini yang kedua. Saudara bisa melihat di pasal 20 ayat 17 sampai 19. Dan pemberitahuan yang keempat pasal 22 1 sampai 5. Ini pemberitahuan yang berulang kali. Kenapa dia menyampaikan tentang kematian ini berulang kali? Karena ini hal yang penting bagi dia supaya tetap kuat di dalam Yesus. Dalam pelajaran apa Yesus ajarkan sebelum Ia menuju kematian? Mari kita melihat pelajaran yang pertama adalah orang Kristen siap menderita. Bapak Ibu saudara-saudari bisa melihat di ayat 22 sampai 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia menyampaikan tentang kematian. Bisa melihat di ayat 22 dengan 23. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Anak manusia akan diserahkan ke dalam manusia. Tuhan sedang menyampaikan atau memberitahukan kepada murid-muridnya. Seketika mereka mendengarkan hal ini, mereka sedih. Pertama itu kita bisa melihat di pemberitahuan pertama di pasal misalnya itu Petrus dia protes tentang pemberitahuan pertama. Tetapi Tuhan Yesus dia marah kepada Petrus. Dan pemberitahuan yang kedua ini malah mereka sedih atas mendengarkan pemberitahuan ini. Menderita itu tilipsis, artinya penderita, penderitaan. Kenapa orang Kristen siap menderita? Karena Yesus lebih dulu menderita. Karena Yesus lebih dulu menderita, jadi kita sebagai orang Kristen siap menderita. Di sini kita melihat itu Yesus memberitahu kepada murid-murid, dia tahu akan terjadi ke depan dan mereka pun akan menderita juga sama dengan apa yang saya akan alami. Sehingga
Tuhan Yesus memberitahukan sekali lagi kepada mereka. Cerita seperti para misionaris yang sudah mereka menderita, tetapi kita akan menderita dengan berbagaian. Itu juga bagian dari penderitaan. Memiliki dasar iman yang kuat supaya kita tahan dalam penderitaan itu. Di sini kata iman dipakai bahasa Yunani ada dua, kata pistis dan pisteo. Kata pistis sifat artinya percaya, tidak melihat namun percaya. Dan pisteo dari kata kerja mengerjakan atau melakukan apa yang diimani. Di Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan saja Yesus mengajarkan kepada mereka, tetapi Dia juga mengajarkan kita untuk terlibat dalam penderitaan. Kita siap menderita. Pelajaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa melihat di ayat 24-25. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut biar dari bait Allah. Ini pemungut ini dari datang dari bait Allah, yang mereka kerja di bait Allah. Datang kepada dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Baru kata Petrus, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahulunya. Jadi pertanyaan itu datang kepada Petrus, dan sebelum Petrus tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang mendahului tanya kepada Petrus. Kita bisa melihat di ayat dari batu sandungan dalam pemberitaan Injil. Di sini saat itu Yesus dia sedang menuju ke kesengsaraan, kematian, dan di situ juga banyak tantangan dia mengalami. Saat itu memang masalahnya itu tidak sebenarnya yang, tetapi mereka mencari untuk menjatuhkan Yesus. Yang sebenarnya di situ harus bayar itu bukan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa melihat, nah di situ Yesus dia tanya lagi kepada Petrus. Jadi raja-raja di dunia ini layak meminta pajak itu dari rakyat atau dari orang asing? Baru Petrus bilang orang asing. Berarti ini sebenarnya Yesus mau bilang, saya tidak layak. Dia mau protes hal ini. Saya adalah anak Allah yang pemilik bait Allah ini. Jadi saya tidak layak membayar ini, tetapi karena jangan sampai batu sandungan dalam pelayanan pemberitaan Injil, dia mencari untuk jalan kedua. Hikmat yang dia miliki itu cepat ambil solusi. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sebagai orang Kristen itu pasti seketika kita menegakkan kebenaran, kita memberitakan Injil kebenaran, banyak orang akan tidak senang dengan apa yang kita tegakkan itu, dan mereka banyak akan melakukan untuk menjatuhkan kita dengan cara apapun. Tapi mari kita meminta hikmat dari Tuhan untuk kita keluar dari tantangan itu. Pengajaran yang ketiga adalah pengajaran apa yang Yesus ajarkan sebelum ia menuju kematian. Di sini pengajaran yang ketiga adalah orang Kristen selalu ada jalan keluar. Mengapa orang Kristen selalu ada jalan keluar? Karena orang Kristen mempunyai Yesus sebagai sumber segalanya, asalkan kita taat kepada perintah. Jadi saat ini memang Petrus dengan Yesus mereka tidak mempunyai apa-apa, dan juga mereka meminta pajak itu. Bagi Petrus itu dia bingung, saya mau serahkan apa kepada pembajak ini,
Tetapi Tuhan yang punya segalanya ada bersama-sama dia. Mari kita mendekati ayat. Jadi di situ ada kata-kata perintah yang Yesus perintahkan kepada Petrus. Itu di situ ayat yang 27, kata perintah yang Yesus dia katakan kepada Petrus, pergilah dan tangkaplah, bukalah, ambillah, bayarlah. Ini suatu perintah yang diajukan kepada Petrus. Dan bagi Petrus ini tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan itu mungkin, saudara. Petrus dia hidup di Danau Galilea. Dia tidak pernah menemukan hal yang Yesus katakan, pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Ini dia tidak pernah menemukan uang ada di dalam mulut ikan. Tetapi ini suatu penasaran buat Petrus juga. Jadi seketika dia perintahkan kepada dia, dia ingin sekali untuk menemukan alih berita yang diperintahkan kepada Petrus. Sehingga Petrus dia memiliki ketaatan untuk melihat hal itu. Jadi saat itu Yesus melakukan mujizat memang terjadi. Seketika dia ikuti berita itu, dia mendapatkan uang dari mulut ikan itu. Dan bawalah membayar kepada orang-orang yang meminta pajak itu. Mari kita lihat di ayat yang 7 ini, Yesus menjadi solusi buat di situasi itu. Jadi memang Petrus itu khawatir tentang itu, tetapi karena Yesus adalah sumber segalanya sehingga mereka menyelesaikan hal itu. Bapak-Ibu saudara-saudari kita sekalian, pasti dalam kehidupan kita banyak masalah, banyak persoalan yang kita harus menyelesaikan. Mari kita, Tuhan menjadikan segala sumber kita, mengandalkan Tuhan yang punya segala sumber. Mengandalkan Tuhan sebagai segala sumber, pasti Tuhan akan menambahkan dalam kebutuhan kita di kampus ini, bahkan di mana saja. Kita sebagai mahasiswa, bahkan dosen, tetaplah di dalam iman kita kepada Kristus. Dalam situasi apapun, saya yakin seketika kita menaati apa yang dia perintahkan, pasti ada jalan keluar yang kita akan dapat. Kristen siap bertanggung jawab. Yang ketiga, orang Kristen selalu ada jalan keluar. Kebenaran ketiga, kebenaran ini mari kita mempraktikkan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Papua siap menanggapi hambanya, dipanggil dipilih melaksanakan visinya. Kenapa buatannya ini mari mengabdi dan bersaksi, beriman itu berilmu tinggi demi pembangunan tubuh Kristus. Tapi Papua mengembang amanat Agung, SMP Baptis Papua bagi kemuliaannya. Terima kasih, silakan duduk.
himne STT Baptis. Begitu kan sudah ada musik dasarnya. Di tanah Papua memperlengkapi orang-orang duduk bekerja untuk tubuh Kristus bertumbuh dewasa, kokoh dan cemerlang. Alangkah indah tapak hati hadirat Tuhan. Terus ke ayat kedua. Ibu iman dan pengabdian mengemban amanah agung Tuhan Yesus dewasa, kokoh dan cemerlang. Alangkah indah tapak hati orang yang membawa kabar Injil, yang membawa berita bangun tubuh Kristus, kokoh dan cemerlang. Poda terakhir, tumbuh dewasa, kokoh dan cemerlang. Kokoh dan cemerlang. Terima kasih banyak.